memaksimalkan bobot padi agar bobot timbang dalam panen nanti bisa maksimal. Tanaman padi kita grendel akan saya beri perlakuan untuk pemberian nutrisi, percepatan pengisian bulir, dan untuk kali ini saya fokus untuk pengisian bulir agar saat panen nanti bisa mencapai bobot yang maksimal. Dan pada kali ini saya akan memberikan full untuk nutrisi pengisian bulir padi agar mentok sampai pangkal dan mencapai bobot padi dengan hasil panen yang maksimal. Oke, kita lanjut ke peracikan amunisi untuk penggenjotan pengisian bulir padi dengan bobot panen hasil maksimal. Ya, oke, untuk rekan tani, pada penyemprotan kali ini saya akan memfokuskan untuk percepatan pengisian bulir agar pengisian bisa sampai pangkal dan untuk meningkatkan bobot padi ya, agar nanti ditimbang panen, timbang hasil panen, bobot padi bisa maksimal. Karena kita jualnya jual bobot gabah, di sini kita fokuskan ke bobot timbang hasil panen agar bisa maksimal. Dan untuk amunisi pada kali ini saya gunakan amis startup sebanyak 1 tutup. Terus ditambah lagi dengan magnesium sulfat. Di sini saya kasih 6 sendok ya untuk magnesium sulfatnya. Ditambah lagi dengan pemberian pupuk MKP. Pupuk MKP saya kasih 4 sendok aja ya. Ya. Dan inilah racikan nutrisi yang bertujuan untuk meningkatkan bobot padi agar di hasil timbang pada saat panen nanti bisa
mencapai bobot timbang yang maksimal. Oke sobat tani, kita lanjut ke lahan ya untuk penyemprotan nutrisi dengan bobot maksimal. Ya, semangat pagi rekan tani. Pada penyemprotan kali ini saya memperlakukan atau memberi perlakuan pada tanaman padi dengan jenis ketan granul ini, yaitu pemberian nutrisi yang bertujuan untuk percepatan pengisian bulir padi agar bisa maksimal pengisiannya sampai pangkal. Di samping itu juga bertujuan untuk memaksimalkan bobot padi agar bobot timbang dalam panen nanti bisa maksimal. Adapun nutrisi yang saya gunakan yaitu yang pertama saya menggunakan fungisida Amistartop. Untuk fungisida Amistartop yaitu bertujuan untuk pencegahan atau pengendalian jamur. Agar tanaman bisa segar. Untuk yang kedua, saya menggunakan magnesium sulfat. Adapun nutrisi magnesium sulfat di sini berperan sebagai percepatan penyerapan unsur-unsur padat dan serapan senyawa-senyawa logam agar dalam pengisian bulir itu bulir bisa lebih berbobot maksimal ya, karena unsur serapan padatnya dan unsur serapan senyawa-senyawa yang mengandung logam itu bisa meningkatkan bobot panen yang lebih maksimal lagi. Untuk yang ketiga saya menggunakan nutrisi MKP, yaitu berperan sebagai percepatan pengisian bulir padi agar lebih maksimal dan bisa mentah sampai pangkal juga ya. Nutrisi tersebut yaitu untuk menjaga tanaman atau daun bendera lebih segar atau tetap hijau royo-royo agar
penyerapan nutrisi bisa tetap berjalan dengan baik agar pengisian bisa sampai pangkal, bisa mentok sampai pangkal. Karena memang dari hasil panen ini yang kita jual adalah bobot timbang. Makanya di sini saya fokus pada pengisian bulir agar bisa mentok sampai pangkal dan punya bobot timbang yang maksimal. Dan ini memang hasil real ya, hasil real di lapangan untuk apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya beri perlakuan dengan tanaman saya. Dan inilah gambaran dari tanaman padi gedan grendel yang saat ini kita memang fokuskan pada percepatan pengisian bulir agar bisa mentok dan berbobot untuk mencapai hasil bobot timbang panen yang maksimal. Oke sobat tani, cukup sampai di sini untuk penyemprotan padi gedan grendel yang tujuannya sudah saya sampaikan tadi ya. Tetap semangat, salam tani, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.